Haikal ambil 100-an aja. Soalnya Haikal mau ke orang lilis, mau beli alat tulis sama Dadat berdua, Dot. Alhamdulillah. Ini Pade gak bakalan pakai nih. Pade simpen sewaktu-waktu Haikal butuh. Iya, Pak Deh. Makasih ya, Pak Deh. Hey, Dot. Assalamualaikum, Pak Deh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pade, awas duitnya jadi kentit. Oh, tenang. Saya mau beliin sesuatu buat Ustazah Bella. Ulala. 50 juta tutulang. Jadi orang kaya ada tutulang. Senang sekali. Waduh, bocah. Ini pada mau kemana lagi? Mau kemana? Kita mau ke warung lilis. Warung lilis? Emang ada apaan sih di sana? Ada apaan? Biasa dong. Mau jajan. Mau jajan. Yaudah, kalau emang mau ke sana, mau jajan, jawab dulu tebak-tebakan saya. Gue harus saya izinin. Iya. Mau kak ini? Ya Allah, siapa takut? Oke, ikut. Lo nyombong aja belum ditanya. Cicek-cicek apa yang bisa loncat? Cicek yang dikagetin lah. Iya. Kan dia lompat kalau gini. Iya. Ah, gua kakak kalah mulu ya. Yaudah dah. Tapi inget nih, jangan lama-lama. Sebab kalau lama-lama, nanti saya yang ditanyain sama Ustadz Musa, ya. Iya, Pak Sri Kiti. Tenang aja, slow. Awas, inget. Langsung balik kalau udah dari sana ya. Dadah. Langsung balik. Waalaikumsalam. Aduh, bocah. Dek, kamu kenapa? Aku habis dipalak sama anak-anak nakal di gang situ. Waduh, dipalak? Makanya, Dek, sebelum keluar rumah, kita baca doa dulu. Supaya kita terhindar dari mara bahaya. Betul tidak, Kak? Betul. Doanya gimana? Nah, doanya nih kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Artinya, dengan menyebut namanya, aku bertawakal kepada Allah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatannya. Betul tidak, Kak? Betul! Oh, begitu doanya. Yaudah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, Pak Sri Kiti, kita jalan dulu ya, Pak Sri Kiti. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Diam, betul ini. Pelan. Alhamdulillah, ayam ketangkep juga. Hah? Dicariin kemana aja, ha? Begaul. Pak Deh, itu